Ini dia mau tanya, tolong hurai perbezaan antara suluhi koding dengan jawas. Ini kita natilah ustaz kita, kita tak apa lagi ni, tapi dia nak tahu dah bela-bela. Perbezaan suluhi koding, suluhi patuk koding lamu-lamu. Bahasa kita? Suluhi koding patuk pada sedia kalo. Itu panggil suluhi koding. Patuk dengan jawab. Jawab ni pun patuk pada sedia kalo juga. Kali itu apa beza tu? Makna sama tu. Suluhi koding patuk pada sedia kalo. Di atas buat dan tinggal. Jawab. Patuk pada sedia kala di atas Allah buat mungkin ni adu dengan Tuhan ada kerak. Patuk pada Tuhan buat mungkin, patuk pada dia tinggal. Jawab makna dia patuk pada Tuhan buat, patuk pada Tuhan tinggal. Apa beza tu? Makna sama-sama patuk pada belaka. Oh, huraiyat ulama gini dalam bab akidah. Dia kata kalau kita kata suluhi koding patuk pada bagi Allah buat mungkin dan tinggal. Kalau kata suluhi koding adu dengan sifat. Manakala Allah bersifat dengan sifat kederak, patuk pada bagi Allah buat mungkin sedia kala. Tu dia guna dalam tauhid. Kalau kata suluhi koding adu dengan sifat. Tapi kalau kata jawaz adu dengan zat. Makna saja. Sila. Kalau sila kepada sifat orang panggil suluhi koding. Kalau sila pada zat dia panggil jawazul jaid. Patuk buat dan patuk tinggal. Itu lebih kurang. Nanti kita bahas di tempat dia. Yang kedua, kita ketika kita buat maksiat, maka hati kita kata Tuhan yang menggerak. Aku buat maksiat. Hanya mari lagu tu. Aku tak kuasa. Allah kuasa. Tu pergi kau dakwah sebentar. Tak itu ya. Makhluk tak kuasa, Allah kuasa. Tapi demo kata dakwah sekali dengan Tok Guru ni semaya kuasa maya jamuk tu tak dok kali tu. Dia kan tak leh nak jamuk, tak leh nak kuasa. Dia kan syarat nak jamuk kuasa ni kena tahu tempat yang dituju. Nogi kano. Ada pun dakwah. Datang lagi kan ni, ikut demo hatta. Tak itu ya. Sepuluh tahun dah demo hatta situ-situ. Demo hatta pergi situ-situ. Itu lupuk syarat bagi nak jamuk, nak kosa tu. Tak ada aku tu. Kalau sekali dengan Tok Guru kak. Tak itu kan. Dia kena syarat nak kuasa tak masuk. Walau dia tu dipanggil ke hijrah, dipanggil sapi, tapi sapi tak tahu tuju. Tengok lebih kau kan orang ha'in pergi okay, mana ikut kaki ku. Ni tak boleh jamuk, tak boleh kuasa ni. Tu pun orang jemaah pun pergi duduk mana ni tahu amin atas mana tak tahu. Dia kena mari ambil rok di jalan ni, tak itu kan. Mungkin nak pergi bucu ni. Mungkin nak pergi bucu ni. Kita nak jamuk, nak kosa, kena pergi jemaah pula dah tu. Tak lagi tu. Tak kena dakwah tu. Tak itu kan? Bukan hak dakwah lah. Kalau hak dakwah juga, lakuh prinsip dakwah. Sebab Tok Qadi kata sini lah. Kerana dalam prinsip dakwah ni, haluh dia. Haluh-haluh lah. Kan dia mau lakuh prinsip dia. Tengok nak tenang orang okay? Dia tak buat. Dakwah ni halus. Kalau turut prinsip dia,
Kerana prinsip dia halus, tak menjadi masalah. Kerana hak dia jadi masalah tu lakah prinsip dia lah. Dia kata kita nak buat maksiat, maka hati kita kata Tuhan yang bergerak. Aku buat maksiat ah. Sungguh kita nak buat maksiat tu Tuhan gerak. Kerana Tuhan ada fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhak kita buat fujur benda jahat, wa taqwa benda molek. Tapi kita nak kusna gitu tak leh. Geno demo ni tak ada puasa. Mu tak ngaji ke sifat 20? Itu kan. Tuhan gerak tak wei ku puasa ni. Mu tak ngaji ke sifat 20 ngaji ni. Tak leh tu. Dia tak puasa tu haram, dia ada kusna kata Tuhan kehendak dia tak puasa tu haram tambah lah dah. Ingat ni. Tengok kan, kalau benda molek boleh sana kepada Allah. Alhasanah lillah wasayyi'ah linafsina linafsihi. Segala benda molek boleh sana kepada Allah, benda jahat tak boleh sana kepada Allah. Padahal hakikatnya semua jahat baik lalu kok kehendak Allah. Itu hakikat. Hakikat benda molek, benda jahat lalu kok qada Allah. Mungkin qada dia ada dua, qada baik ime dia taat, qada jahat kufur dia maksiat. Tapi kalau nak gig buat jahat nak sana Tuhan tak boleh. Ada. Kalau ke sana Tuhan juga haram. Ada apa begini? Betul. Gitu. Baik jahat semua daripada Allah. Bang dia kata ketika dia nak buat maksiat tu dia kata hak ni hak tu hai buat ni, hak tu hai suka buat ni, tak boleh aku tu. Yang menggerak aku buat maksiat, aku tak kuasa. Apa hukum haram atau tidak? Tak boleh haram. Kena kain yang buat puasa ke tak puasa hari ni? Tak puasa apa tu hai kan tak? Tak boleh aku tu. Ingat molek, segala benda jahat haram sana kepada Allah. Segala benda jahat, segala benda keji sana kepada Allah haram. Padahal hakikat semua benda baik benda jahat lalu kok kehendak Allah berlaku. Itu hakikat pegangnya kita. Ada pun bab kecek, kalau benda molek boleh sana kepada Allah, benda jahat haram kita sana kepada Allah. Terima kasih, saya kata. Itu lebih kurang.